Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar mas-mas, mbak-mbak. Masih semangat, bok, belajar AutoCAD? Iya, harus semangat, pokoknya ya. Oke, next ini belajar menu draw, ya. Menu draw ini menu singgung gambar, menu untuk menggambar. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu menu modify. Apa sih menu modify? Yaitu menu untuk memodifikasi apa yang sudah kita gambar di sini. Saya akan mencoba menjelaskan yang basic saja, yang sering dipakai, yang terlihat di sini. Kita coba mulai dari atas dulu nih ya, dari sini sampai ke bawah. Moga aja durasinya nggak terlalu panjang, kalau panjang ya nanti tak bagi dua. Oke, kita mulai aja ya. Ya, ini yang ini adalah menu move atau memindah. Artinya memindah objek. Saya coba nih buat lingkaran. Saya move. Nah, tuh pindah itu move. Berikutnya adalah menu copy. Copy ya, kayak fotokopi, artinya menduplikasi yang ini. Simbolnya ada dua tuh, satu menjadi dua, dan tiga, dan seterusnya. Saya praktekkan ya. Klik copy. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Itu copy, menduplikasi. Ya. Lanjut. Menu apa ini? Stretch. Oh, adalah stretch ini ya. Saya coba praktek sini. Iya, oh, dawani ceritanya kayak klik tek dawani tek panjangkan ya. Oh, nah, itu stretch, bukan stress ya. Stress ya kayak wong 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 ngentir, orang gila, tapi bukan itu. Lanjut, bar gue menu rotate. Rotate ini adalah rotate untuk memutar, rotasi. Tak praktek gimana nih? Nah, rotate klik, ya, putar, tek, tuh rotate. Ya, gue ya. Ya, lalu lanjut, bar gue menu mirror ya. Tak hapus di sini, penuh apa penuh? Mirror ya, mirror, oke, mirror, mirror ya, artinya mirror cermin. Nah, ada dua bos segitiga nih ya, mirror cerminkan tuh pada baik kanan kiri. Nah, tuh mirror ya, mirror kanan kiri. Terus lanjut habis mirror ini scale. Ini adalah men-scale, artinya bisa mengecilkan atau membesarkan. Contoh scale klik ya. Oh, butuh ini box. Ya, itu scale cilik gimana nih? Ini tadi cilik, itu scale. Terus lanjut habis itu menu trim. Ini simbol trim. Trim artinya memotong ya. Karena memotong artinya ada objek pemotong atau ada pisaunya. Nah, contohnya nang kene iki pisaune iki tak potong kene. Trim ya, klik pisaune di sini dan potong. Wah, tukel ya, gampang kan? Iya, gampang pokoknya lah. Lanjut maning. Nah, kita terus menu fillet, yaitu menu untuk membuat radius pada sudut objek, pada sudut objek, atau bahasanya ke ben pojokannya ke ben nge-R atau tumpul ya, tumpul. Nah, coba tak trial di sheet. Oke ya, oh ya, iya, tumpul. Mau tak coba R-nya itu 10 ya, kayak gini. Inilah fungsi R atau fillet ya.
lihat. Lanjut maning. Kita hapus. Geser apa ya kene. Lihat habis itu array. Array itu mirip kayak ngopi tapi wis sudah di setting. Jadi tinggal setting tetep langsung akeh. Contoh basis dia. Ya. Nah, array. Oke. Kan akeh kan. Nah, tinggal pilih pira ya. Misalkan gini papat oke. Okay. Arah ke sananya 4, arah ke atasnya siji bae. Oh, misalkan nah, anak tambah sisi maning 5. Oke, wes. Nah, itu di 5. Kalau di 2016 hasil are ngeblok. Artinya masih bisa kita setting-setting lagi nih. Oh, kolomnya 5. Ya, 5. Itu 2 3 4 5. Mau tambahin maning biji maning 6. Bisa, tapi kapan? Rawonnya, row tuh naik turunnya atau vertikalnya. Tek tambahin maning min loro coba. Bisa ora? Mau mundur. Nah, min loro. Ya, atau di 2 ya. Nah, tekan di sisi maning nabrak. Ya, arah yang gua anak maning arah muter. Nah, pokoknya settingannya kita nyeting dulu, baru dia bisa otomatis mengurutkan seperti ini nih. Kalau ini kan copy satu-satu-satu, ini bisa sekaligus spread. Nah, oh, lanjut maning. Nah, kie gambar pensil ana penghapusnya. Nek bahasanya bikin ini setip ana setipe bukan setep ya setip atau erase atau penghapus. Nah, caranya klik nah hapus saya. Oh klik hapus klik hapus buat menghapus. Terus habis itu ini adalah explode. Explode itu menu sesuai namanya, arti explode ledak, artinya meledakkan. Ya, contoh ya. Ini adalah satu kesatuan garis polyline. Akan saya ledakan menjadi garis line atau satu-satu-satu semua ada 4 garis. Caranya klik. Ya, tuh udah meledak. Pecah. Ya, ulang lagi ya, tak ulangi maning ge. Klik bahan, klik objek, enter. Oh, meledak. Udah pecah artinya. Lanjut maning. Iya. Terakhir offset. Offset itu ya mirip-mirip kopi juga sih, cuman kita udah atur jaraknya. Offset ketik jaraknya 10 misalnya. Nah, tuh 10 10 10 apa yang kanan 10 10 10. Nah, tapi satu-satu tuh offset. Nah, tuh tadi sepintas saja perkenalan tentang menu-menu modify. Nanti saya bahas satu per satu ya biar lebih jelas lagi, termasuk menu draw juga nanti saya bahas satu per satu. Tenang aja, ini hanya perkenalan aja dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian, mohon maaf nih kalau terlalu cepat ya. Oke, jika ada pertanyaan langsung saja meluncur ke komen. Insya Allah saya respon. Terus untuk up ingin melihat atau melihat tutorial saya selanjutnya, jangan lupa di subscribe, tombolnya yang ngisor, tombolnya di bawah yang merah itu. Nanti kalau saya update yang terbaru tutorialnya langsung nongol biar nggak ketinggalan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya belajar nang draft terngapak dadi kepenak. Ciao.